Ini Alif. Ini Zamri, bos Alif. Zamri sangat garang terhadap Alif. Why? Emosi Alif sangat terganggu walaupun selepas waktu kerja. Tiba-tiba Alif teringat tentang pesanan Ustaz kepada Alif tentang masuk orang-orang yang bersabar yang ada di dalam Al-Quran. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Alif sedar, dia tidak perlu terlalu terbawa-bawa tekanan emosi di tempat kerja ke rumahnya. Kini Alif dapat menikmati here and now di rumahnya.